Langkah demi langkah ku lalui, setiap hari mengawali pagi dengan semangat api yang tak pernah berhenti. Meski dalam keadaan yang tidak mudah, aku tetap berusaha dan tidak pasrah. Mas, Nona. Iya, Bu. Iya. Mayat ke sarapan. Mau sih, Pak. Mau. Mas, mau dong, Mas. Yang mana sih, Pak? Ini ya, Mas. Siap. Iya, ya gitu, Mas. Ini buat Ibu. Makasih, Kakak. Iya. Ini, Mas. Oh, iya, makasih. Makasih, Bu. Sama-sama, ya, Mas. Alhamdulillah. Mas, itu ya, laris ya. Amin. Aku seorang mahasiswa yang memiliki keinginan besar menjadi seorang sarjana. Hidup dalam kesendirian dan kemandirian karena keadaan memaksa untuk demikian. Namun, disinilah aku mengerti arti atas perjuangan. Sekotak donat yang terbalut asa membuatku percaya diri untuk melanjutkan mimpi. Tak mengapa jika aku harus hidup seperti ini. Kerasnya hidupku saat ini, kelak nanti menjadi manis layaknya donat yang kujual setiap hari. Tentu tidak mudah untuk bisa mencapai target keuntungan yang harus kusimpan dalam tabungan sarjanaku. Setiap hari terasa sangat sulit, terlebih jika donatku tidak lagi laku dan sering diabaikan. Aku menangis dalam hati dan hanya bisa kusampaikan dengan bermunajat kepada Sang Ilahi.
Hari-hari yang terasa berat kujalani, hingga dalam keadaan ini, aku sangat merindukan pelukan orang tuaku. Namun, aku hanya bisa bercerita dengan mengunjungi tempat peristirahatan terakhir mereka. Ibu, aku kangen ibu. Aku kangen banget sama ibu. Bu, kuatkan hati aku, Bu, supaya bisa melewati semua cobaan ini, Bu. Aku merindukanmu, Ibu, dan juga Ayah. Sungguh hidupku hampa tanpa adanya dirimu di sisiku, wahai Ayah dan Ibu. Akan tetapi, aku menyadari jika ini sudah menjadi takdir ilahi. Tak bisa ku mengeluh setiap hari. Aku tetap bangkit, memberi bukti atas janji pada diri sendiri. Ku berusaha sekuat hati dan mempasrahkan diri kepada ilahi atas usaha yang telah kujalani. Udah sepi. Donatnya masih banyak lagi. Hingga akhirnya keringatku sungguh terbayar. Tiba saja seorang bapak menghabiskan seluruh donatku. Aku sangat bersyukur atas karuniamu hari ini. Iya pak, ini donat berapa ya? 2.000 kan? Kalau semuanya berapa nih ya? Ini saya mau burung rumah buat selamat sore. Serius, Pak? Oh, boleh deh. Bungkus dulu ya? Ya, bungkus langsung aja. Ayo, saya datang. Hari demi hari ku jalani. Keuntungan yang ku dapati, ku masukkan dalam tabungan sarjana. Hingga aku tiba pada hari yang kunanti. Sebuah pengharapan besar dalam hidupku. Yang dilalui dengan air mata, jatuh, bangun, serta derita. Anakmu berhasil menuntaskan masa studinya dengan jeritan air mata terselubung di dalamnya. Bagiku, tiada kesuksesan yang mudah diraih dengan bersuka cita.